Halo, selamat datang di channel Melehoy. Halo guys, saya akan memberikan tutorial tentang membuat foto 3D di Facebook. Yuk langsung aja kita simak. Kamu buka aplikasi Photoshopnya, lalu kamu buka file yang akan kamu edit, klik create new layer, lalu pilih gradient editornya black and white seperti ini ya, lalu klik OK. Kita drag, klik aja, klik tahan, tarik sampai bawah, tahan dengan tombol shift kalau bisa biar lurus, lalu kita hidden layernya, kita buat baru lagi new layer, kita pilih background, lalu kita quick selection tool dan kamu pilih aja deh. Nah kita pisahin nih, kamu tinggal tentukan mau pisahin yang bagian background belakang sampai mana. Nah ini kalau keluar gini tinggal klik alt tahan sambil di klik geser tinggal diatur deh, di edit sampai cakep. Oke. Nah setelah sudah selesai kita pilih brush tool, lalu warnanya jangan lupa kita ganti ke abu-abu, cerah boleh, gelap boleh. Setelah itu kita langsung sapu ke bagian yang kita pisahkan tadi. Setelah itu kita aktifkan layer yang tadi kita sembunyikan, jangan lupa langsung kita save as, nama filenya jangan lupa di belakang ditambahin deep_deep. Oke. Lalu kita upload, kita blok saja semuanya dan dalam Facebook akan mengcreate dan menggabungkan gambar kalian tadi menjadi sebuah file 3D. Demikian tutorial saya kali ini. Nantikan tutorial selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.